Pemirsa revisi Undang-Undang MD3 memberi kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum pada orang atau lembaga yang merendahkan DPR ataupun anggotanya. Meski diperdebatkan, pasal ini tetap dianggap penting oleh DPR agar tidak ada kriminalisasi, kriminalisasi maksud kami anggota DPR. Polemik revisi Undang-Undang MD3 tidak terhenti pada penambahan kursi pimpinan saja terdapat pasal tameng yang mengharuskan penegak hukum mendapat izin tertulis presiden didahului dengan rekomendasi dari mahkamah kehormatan dewan selain itu pasal 122 huruf k menyebut MKD bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR di sisi lain pasal 122 huruf k memberi kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum bagi pihak yang merendahkan DPR Hal ini dianggap penting oleh Ketua DPR RI untuk menjaga kehormatan DPR. Yang sederhana, kalau kamu rendahkan, ada yang marah nggak? Ada yang, ada yang, kamu berharap ada yang menjaga kehormatan kamu nggak? Ada, ya sudah. Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fatlizon menilai pasal ini masih menimbulkan perdebatan, sehingga masih terbuka untuk diskusi. Kalau kita melihat eh, maksud dari pasal ini, eh, saya kira dari perkembangan diskusi di kalangan teman-teman itu terkait jangan sampai ada kriminalisasi terhadap apa yang menjadi tugas dari DPR itu terutama dalam hal mengkritisi pemerintah dan lain-lain. Nah, jadi kira-kira itulah namun nanti kan ada pembahasan dan juga nanti tatipnya akan di juga dibicarakan. Dari Jakarta Nadiat Maji, Dirham Syah, Metro TV. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini meminta agar MKD fokus menjalankan peranannya sebagai lembaga kehormatan Dewan. Perluasan kewenangan MKD dalam revisi Undang-Undang MD3 dianggap membungkam aspirasi masyarakat. Revisi Undang-Undang MD3 hingga kini masih menjadi polemik meski diperdebatkan pasal ini tetap dianggap penting oleh DPR. Menurut Direktur Eksekutif Titi Anggraini, perluasan kewenangan MKD dalam revisi Undang-Undang MD3 dianggap membungkam bungkam aspirasi masyarakat dan dianggap tidak fokus. Selain itu, Titi juga meminta agar MKD fokus menjalankan peranannya sebagai lembaga kehormatan Dewan. Revisi Undang-Undang MD3 memberi kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum pada orang atau lembaga yang merendahkan DPR ataupun anggotanya. Meski diperdebatkan, pasal ini tetap dianggap penting oleh DPR agar tidak ada kriminalisasi anggota DPR. Tapi juga harus diperhatikan institusi ini jangan kemudian menjadi pintu untuk pemberangusan eh, apa eh, kritik dan juga sikap-sikap eh, masyarakat untuk eh, dalam artian menjaga kehormatan parlemen itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian perluasan kewenangan ini membungkam ekspresi masyarakat untuk bersikap kritis pada parlemen. Karena, misalnya, kalau menyoroti kinerja, menyoroti kemudian performa DPR dianggap sebagai menjatuhkan marwah dan kehormatan DPR, kan ini bisa jadi bahaya.